Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Bersama gue Andrian di channel Transfans. Kali ini saya akan melakukan sesi review. Ya, ini sebetulnya review penting gak penting ya. Oke. Karena sudah banyak juga yang review lokomotif ini. Ini lokomotifnya statusnya free ya, free dari JRC tentunya. Nah, kenapa gue review JRC ini? Karena sebenarnya gue lagi gabut guys. Jadi memang tidak ada kegiatan di waktu gue rekod ini. Jam berapa ini? Kurang lebih jam 10-an, jam 10 malam. Jadi gue iseng aja nih review lokomotif CC201 dari JRC. Oke, ini lokomotifnya seperti yang kalian lihat, CC201 dengan hidung kotak ya. Sebetulnya untuk kategori free ini, menurut gue pribadi ini merupakan lokomotif CC201 yang apa ya, bisa dibilang cukup detail dan fiturnya pun lumayan banyak ya untuk kategori free ya. Bisa kalian lihat untuk bagian eksteriornya, dan ini skinnya, bukan skinnya, maksudnya belum PBR ya. Ini tidak PBR. Nah, tapi glossy juga enggak sih kayaknya. Cuman ada, sudah, aduh apa ya namanya, teksturnya yang, aduh gua nggak tahu, lupa namanya, nanti gua tulis aja di bawah ya istilah nama ininya gitu, teksturnya apalah gitu. Nah, untuk tampilan luarnya seperti ini, atau tampilan eksteriornya, detailnya dia bisa dibilang cukup detail lah seperti ini. Boginya juga ini menggunakan real tekstur ya kayaknya, seperti ini. Ini bagian long cordnya. Nah, bagian atasnya ini seperti ini. Di sini bersih ya, clean, nggak ada tekstur atau dibikin seperti bekas apa ya, ya knalpot lah, hitam-hitam gitu kan harusnya. Sebentar, nah biar lebih enak. Ini bagian headnya seperti ini ya guys. Kemudian kita coba ke bagian dalamnya. Nah, ini untuk dalamnya atau interiornya pun sudah cukup detail, cuman di sini kekurangannya tuasnya tidak bisa digerakkan secara manual ya. Nah, tuas ini tuh nggak bisa digerakkan secara manual. Oke. Seperti itu ya. Ini bagian kontrol panelnya. Ini bagian asisten masinis. Nah, seperti itu. Kita coba cek sekarang ada fitur apa aja dari menu view details. Ini gua pause ya karena berisik suara ini. Nah, ini coba. Nah, ini udah nyala. Di sini di view details-nya ada status mesin hidup atau nyala. Jadi engine-nya ini bisa dinyalakan atau dihidupkan ya. Kemudian ada lampu kabut. Lampu kabut itu yang ini nih kalau nggak salah ya, yang kiri kanan ini. Kalau di longboard-nya ini juga sama ada. Kemudian ada masinisnya, ada animasi masinisnya juga ya. Di sini ada wiper, lampu semboyan, intensitas lampu kabin, ini apa nih, set intensitas per spektrum, lampu instrumen, jendela dan pintu. Kita coba satu-satu ya. Berarti kalau coba satu-satu kita harus nyalain, pause-nya harus dihilangin dulu. Oke, kita mulai dari dalam dulu kali ya. Untuk wiper A1 ini nyala ya. Kemudian ada yang bagian-bagian belakang lainnya yang sama jalan ya.
USB satu nya yang depan sini, bagian sini sesuai ini samping. Oke, kemudian nanti kita coba lampu semuanya, nanti ini kita tes lampu kabin. Nah itu bisa di set ya. Coba kita rubah dulu ke mode malam. Nah ini untuk lampu kabinnya bisa di set ya. Nah ini dari luar juga kelihatan ya, terang banget, mati. Oke, masuk lagi, kemudian kita matiin dulu. Nah biar agak gelap. Di sini ada set intensitas per spektrum. Ini kok, oh ini cahaya lampunya ya, hijau biru. Ya, intinya warna manual ya. Bisa disesuaikan sesuai selera kalian. Kemudian ada lampu instrumen. Lampu instrumen yang ini ternyata ya, bisa nyala dan mati. Sementara untuk jendela ini ya, jendela pada umumnya lah ya. Tuh, seperti itu ya. Dan biasanya juga jendelanya mesti buka tutup. Pintu, nah seperti itu pintu B nya yang sebelah sana berarti. Mas ini pintu B nya Oke, itu fitur script dari CC201JRC ya. Tadi ini kita udah tes lampu semboyannya. Ini tuh F2 front, artinya yang depan, R2 rear, yang belakang. Nyala semua ya. Oke, yang belakangnya juga ini nyala semua ya. Sip. Kemudian set masinis, kita lihat masinisnya kayak gimana ya. Tuh, masinisnya pakai masker guys. Untuk membalik arah masinis, balik arah kereta kemudian di-press dengan klik oke. Oke. Berarti kita pasang, ini kita refresh. Nah, kemarinnya baru marah ke sana ya. Sip. Kalau lampu kabut kita harus nyalain dulu lampu utamanya. Nah, gitu ya. Bahkan kalau kita putar ya, coba kalau malam hari cahayanya kayak gimana ya. Seperti itu ya. Kita coba lihat di menu Surveyor ada apa ya? Nah di sini kita bisa menambahkan atau mengganti warna livery. Nah ini livery yang disediakan. Kemudian MU box ya, yang kotak ini. Frame lama, oh ini frame lama atau frame baru? Ada. Lembarnya seperti ini, dan jendelanya bulat. Tralis bisa dipasang. Kemudian scope bisa dilepasin. Warna yang lainnya ini ada hitam sama abu-abu. Model penomoran. Lama ini baru ya, perlunya udah sih ini buat perseri udah sih guys. Selanjutnya
Nah, tapi ini engine sound-nya bukan bawaan asli dari JRC ya, yang barusan itu saya menggunakan engine sound dari Setiawan. Oke, mungkin segitu aja. Sedikit review singkat dari CC201 dari JRC yang buat kalian yang pengen atau mau atau mungkin belum punya bahkan dan nggak tahu. Untuk link downloadnya saya sertakan di bawah ya, di kolom deskripsi, silahkan dicek aja. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.